Hidupkan HDR pada kamera, hidupkan juga UI. Dengan begitu, UI akan otomatis membaca warna dari tanaman padi tersebut. Jebret. Jika warnanya menurut kalian kurang oke, kalian pergi ke foto Google. Naikkan pencahayaannya ke 100, kontras ke 51, titik putih 54, highlight min 48, bayangan 48, titik hitamnya kurangi min 24, saturasi 29, warnanya 12, tintnya kita kurangi 15, popnya naikkan 71, pertajam 58, noise-nya 23. Setelah itu kita kembali ke pencahayaannya, kurangi ke 33. Ini sebelum, ini sesudah, ini sebelum, dan ini sesudah. So, segitu aja dari aku, ketemu lagi di konten selanjutnya.